Right, gue aja belum dan hari ini kita lanjut Need for Speed Pro Street teman-teman di OI. Gue nyampe mau lupa gitu. Okay, by the way teman-teman, jadi tadi sebenarnya gue udah record tapi recordannya broken gitu ya. Gue udah ngelanjutin Battle Machine yang bagian bawah teman-teman. Ini by the way ya, 1, 2, dan 3 gitu ya. Dan ternyata keluar di terakhir ini gue harus udah mempunyai mobil yang bisa dibuat drifting. Artinya entah gue harus beli atau gimana, gak tahu teman-teman ya. Intinya kayak gitu sih. Dan jadinya gue skip dulu dan kita langsung aja ngelanjutin ke yang showdown Chicago ini teman-teman. Karena udah bisa nih teman-teman, kayak begitu. Masih belum tahu gue begitu. Dan yes, gue ngegunain mobil si Nissan 350Z33 ya teman-teman. Ini mobil kenceng tapi susah dikendaliin, serius. Dan Civic Pitek gue yang udah gue kasih livery ala-ala, asik. Udah harus upgrade sih soalnya. Engine-nya udah stick 2 semua intinya, performanya teman-teman. Set kenceng banget. Oke, showdown. Apakah di sini kah tempat musuh ini apa namanya? Bos, teman-teman ya. Udah kayak Porsche ya. Wih, gila ganteng. Wih, gila ganteng. Ini mobilnya ntar bisa gue pakai enggak? Yo, ai keren-keren mobilnya sumpah. Oh, jadi ini satu tim gitu ya. Oke. Ini gue mempelajarin livery-nya, teman-teman ya. Jadi menurut gue kayak Underground 2 lah intinya ya, kayak begitu. Jadi pasang tempel gitulah intinya, kayak begitu, teman-teman. Oke, kita lihat race day progress-nya ada di 31.500, ya udah. Ya grip dulu pakai Nissan 350Z. Gila sih. Apa ya, gamenya emang seru teman-teman, sumpah seru banget karena ada damage juga gitu ya. Terus upgrade-nya juga ngasal gitu ya, kayak begitu. Oh, ininya base si Rio Watanabe ya. Gue cuma lemah di mobil drag sih teman-teman, mobil drag gue masih belum maksimal gitu kan, tapi udah gue maksimalin. Buset, tabrak gue lu. Woi, bos, kenceng banget itu mobilnya, sumpah. Mir. Gue terlanjur barbar di sini, teman-teman. Pokoknya rusak benahin gitu ya, rusak benahin. Ini nyari duit aja, nyari duit. Terlalu grindy menurut gue tuh gamenya. Tapi ya emang kayaknya emang gameplay mekaniknya kayak begini, teman-teman ya. Emang kalian itu diharuskan buat grinding. Intinya kayak begitu. Oke. Ulah. Sip. Gue tuh kebiasaan ini loh, apa namanya? Driving lane loh, teman-teman. Jadinya banyak main Forza gitu kan. Driving lane mulu, soalnya emang buta map gue. Gak sembuh-sembuh gitu ya. Innalillahi, hampir aja. Jelek banget itu corner gue. Oh ya, difficulty tetap di king teman-teman. Yoi, difficulty tetap di king biar full kontrol ya sama mobilnya ya. Makanya kalau ada asisnya aneh aja teman-teman. Begitu. Mending enak kayak begini nih. Kita sendiri yang kontrol. Hampir aja nabrak lu aja bulung, sumpah. Ya mobilnya kenceng emang teman-teman si Z33 ini, tapi gitu susah dikendaliin lu, beloknya berat-berat banget gitu kan. Kayaknya gue harus update blueprint deh habis ini deh, harus sih, ini udah harus update blueprint soalnya ini masih blueprint bawaan dari ininya ya, gamenya. Gue belum utak-atik sama sekali, ini masih standar. Oke. Tipis banget itu tadi sama tembok. Sumpah.
lawan terbesar gue di sini sebenarnya tembok sih. Oke. Lo kayak mobilnya kayak ini loh teman-teman, kayak berat gimana ya? Berat dosanya gitu. Enggak. Ya berat dia di handling teman-teman, cuma berat di handling enggak tahu kenapa ya. Oh, gila jaraknya jauh banget itu. New best lap time no. Gila. Tanpa nos nih teman-teman ya. Nos adalah senjata terakhir gitu. Kalau emang kewalahan baru pakai nos gue. Gila. Udah kayak top speed berapa gitu ya. Nyampe ngeblur-ngeblur gitu loh. Astaga, padahal cuma 100 berapa gitu ya. Ya ini ya cukup realistik gitu ya. Arcade tapi cukup realistik gitu. 160 di real life juga udah ngeblur kitanya. Otak kita juga ngeblur kadang gitu kan. Kalau di tol tuh makanya jangan kenceng-kenceng kalau di tol tuh. 100 udah gitu kan. Gas, saya 150, Bang. Tol. Wah, gila. Menjemput maut itu namanya. Oke. Alrighty. Udah finish nih. Finish nih. Yoi, RWD-nya ini lho. RWD-nya ini lho. Jauh banget itu jaraknya. Gila. Wah, light damage nih. Nabrak gue. 4 menit 23 loh. Gila, itu jauh banget jaraknya. Oke. Kita berhenti dulu. Repair 470, siap. Receiver lagi ada di sektor shot out, teman-teman. Ini yang paling enggak gue demen, teman-teman. Tapi intinya gue tahu apanya ya. Intinya aja gitu ya. Maksudnya ya lu mau enggak mau harus balap sekenceng-kencengnya. Udah gitu aja. Simpelnya kayak gitu. Dan di sini gue salut banget sama engine sound dari ini, teman-teman. Mobil-mobil ini apa namanya? Muscle car. Yo, gila, engine soundnya gila banget sih. Demen banget gue. Oke. Intinya gue harus cepet lah intinya, kayak begitulah. Oke. Alright, gue belum nyetak satu pun sektor. Belum nyetak satu pun sektor gue. Oke. Duh, kok belum nyetak satu pun saya. Nah, sektor rekor no, baru no. Innalillahi. Astaga, lu ngapain sih gitu? Oke. Paling enggak demen ini gue, teman-teman. Sektor shot out ini menurut gue aneh aja. Oke. Yang bikin miss itu apa ya? Gue enggak tahu, teman-teman. Oke. Gila, itu kenceng banget itu dia. Wah, gila. Points at stake, no. Wah, masih. Wah. Two place, teman-teman. Gila, itu gimana ceritanya itu bisa begitu? Race again. Oke, race again. Yes. Marker aja udah. Marker gue biar berguna gitu ya. Itu gimana sih maksudnya? Missnya itu dari mana gue gitu loh, maksud gue itu. Seharusnya sih gak miss sih temen-temen itu. Ini entah kenapa gitu ya. No.
gimana ceritanya bisa miss gitu kan. 3U2 292 nih teman-teman nih. Apakah enggak boleh nabrak sama sekali gitu? Innalillahi, udah lu. Ngurangin ya? Nabrak itu ngurangin ya? Kurang tahu sih. Belum nyobain sih. Oke oke. Wah, miss. Oke, Ros. Oke. Gue masih belum paham miss-nya itu di mana, teman-teman. Yuk. Intinya gue harus mecahin rekor gitu kan. Jadi biar ketik gitu ya. Kayak begitu ya. Iya sih teman-teman ini. Kayaknya sih begitu. Oke. Gila itu udah. Gila sih Jud. Edan sih itu teman-teman. Ini gue berat di handling sih teman-teman. Aduh, sumpah susah banget. Sumpah susah banget ini. Gila. Wah, nggak ngerti lagi gue teman-teman. Itu gimana sih? Statistik, coba statistik. Sektor klaim, top speed, average speed. Ini kayak ini loh teman-teman. Yang di Most Wanted itu apa sih? Ya intinya gue harus kenceng gitu loh. Continue. Ya kita race again. Yes. Marker. Oke, okay, one more. Gila sih. Gue masih nggak paham masalah sektor miss-nya ya. Tapi gue yang gue tahu sih di sini emang gue harus misalkan itu orang poinnya 400 gitu ya. Gue harus 410 lah kayak begitu. Nah, itu si Jo itu 250 nih, teman-teman nih. Loh. Malah nggak keambil loh. No, malah nggak keambil, aneh gitu kan. Aneh banget teman-teman. Asli itu gimana ceritanya sih bisa gitu? Kan? Nah, arti gue itu gimana ceritanya sih bisa begitu? Aneh banget sumpah. Oke. Ini baru terkumpul gitu kan. Sayang banget. Itu harusnya gue situ enggak ngerem gitu kan. Minggir kamu. Gimana ceritanya gue nyampe bingung gue. Sektor shot out nih. Dua gue sikat deh. Serius dah. Gimana ceritanya gitu kan. Statistiknya sektor klaim cuma satu nih temen-temen nih. Best sektor 383 poin. Fastest lap 37. Ngerti gue masih. Dua gue sikat deh. Aneh banget soalnya temen-temen. Gue masih bingung di situ ya. Ya udahlah. Kita time attack lanjut lah.
lanjut time attack. Nah ini kalau ini cepet-cepetan udah pasti gitu kan. Lah yang tadi bro, dari awal loh gue loh, sektor shot out itu ya, gak paham-paham gue gimana cara ngeklaim sektornya gitu kan. Ngerti gue. Nah yaudahlah ntar pelan-pelan kita pelajarin ya. Soalnya gue apa namanya, gak fokus sama ini game doang gitu kan. Nah, ntar gue pelajarin pokoknya intinya. Kesel banget gue. Mesti di bagian sektor shot out mesti hamsyong gitu kan. Enggak terima gue. Oke. Okay. Alright. Nah, kalau time attack gini mah yang penting pelapnya cepet dihalangin dong gue dong. Oke. Okay. Demen banget sih tapi gue teman-teman sama engine sound muscle-muscle car-nya ya. Gila. Kayak kayak apa ya? Ngelegain kuping lah ini ya. Oke. Okay. Nah kan, kalau masalah base lap mah begini gue. Cuman masalah time sektor shot out tuh enggak ngerti gue udah. Kesel banget gue. Ntar gue pelajarin lah ntar. Oke. Okay. Set musuh terbesar gue, tembok. Itu musuh unbeatable ya itu udah, tembok. Buset dah. Kecelakaan lu, kecelakaan lu. AI-nya di sini ganas-ganas lu ternyata emang. Oke. Okay. Apa lu? Apa lu anak buahnya Watanabe ya itu ya? Sempak lah. Sempak lah. Sempak gitu loh. Gue masih kepikiran sama sektor dong. Sempak emang. Wih gila 56 detik teman-teman. The best. The best, the best, the best, the best, the best, the best. Oke. Okay. Wah gila. Wah gila udah kayak pembalap pro gitu ya. Kayak pembalap pro. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh 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 oh. Anda terlalu lebar di gulung corner Anda. Oke. Okay. Lap terakhir teman-teman. Lap terakhir. Dan ya. Kayaknya lebih cepat sih. Kayaknya ya. Tapi enggak tahu sih. Oh, kan. Seper mili detik teman-teman lebih cepat deh. Gila. Enggak apa-apalah yang sektornya juara 2 lah. Udah puas gue. repair dulu gila. 19. Wah, sayang harusnya pakai cash gitu ya. Dan spare part mile drag nih teman-teman. Semoga mobil Civic gue enggak ngadat ya. 238 brake horsepower sekarang karena engine-nya udah stick to. Yo, eh. Wah, astaga, enggak jadi balap yang ada tuh. Ada cewek model begitu kan. Jadi sih. Lebih pornoan mobil daripada cewek temen-temen kalau gue ya. Aduh, entah kenapa gitu kan. Oke. Oke. Sa. Wow, gila. 12 detik 49 temen-temen. Itu gila sih. Ada yang nyamain. Kurang asem kamu. Kurang asem kamu. Oke, harus cepat 1 mili detik aja belum. Yoi. Ini enggak ada wili-wilinya ya? Enggak ada sih kayaknya. Ngarep gitu kan ada wili-wilinya. Yo, incredible burnout nih. Yo. Bisa nih. Sa.
Wah, good shift, teman-teman. Ayo lu. Enggak mungkin bisa lu nyamain waktu gue, coba ayo. Ayo. Nah, lu. Nah, lu 12.44 no. Nah, lu si Felix Tank 12.49, teman-teman, gila. Si. Gila, gila. Awas lu ya. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak ada, enggak ada. Ini udah waktu tercepat gue itu. Oke, oke. One more. Padahal ini udah gue bikin tol loh. Apa gearnya itu, teman-teman? Perfect launch, yoi. Yoi. Sa. Oke, 12.44 lagi, teman-teman. Emang itu waktu tercepatnya ya. Gila. Gila, the best, the best, the best, the best, the best. Felix Tang 12.49, teman-teman. Yoi. Oke. Race event tinggal setengah mile drag nih, teman-teman. Semoga engine gue enggak ini ya. Soalnya yang awal-awal tuh mesti gue harus kontrol throttle-nya, gasnya gitu loh. Iya. Tentara-tentara anu. Iya. Civic itu harus identik sama warna merah gitu ya. Terus ada aksen hitam sama putihnya gitu ya. Terus knalpotnya brong yang suaranya cerawak gitu ya. Suaranya udah di balai desa. Mobilnya masih jauh banget, teman-teman. Kayak gitu biasanya ya. Racer. Oke. Nah, kan. Nah, kan. 18.64, teman-teman, gila. Adakah yang lebih cepat dari gue? Kayaknya enggak ada sih, teman-teman. Kayaknya enggak ada sih. 18.91 no si Joe Toket. Toket. Salah. Mohon maaf nih ya. Mulut suka kepleset mulut. Mohon maaf, mohon maaf. Taket, taket, taket ya. Yeah. Staket. Sorry. Sorry nih mulut suka kepleset nih. Maaf. Alrighty, alrighty, alrighty. Kita gas, kita gas, kita gas. Gasken, gasken, gasken. Yes. Yes, kita harus kelar, pokoknya harus musuh si Rio Kiyoshi. Oke. Okay. Alrighty. Alrighty. Oke, enggak usah di-nose dulu aja, Bulung. Gas. Blon, 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 engine blon. Engine blon lu. Gila, 18.31, teman-teman. Yo, ai. Pih. Pih, itu wah, udah. Udah, enggak usah ngedrag lagi. Kalian udah. Udah itu waktu tercepat itu udahlah, udah. Gila 455 brake horsepower enggak bisa bawanya apa lu? Buset dah AI-nya. Gue mau dong mobil itu dong. 455 brake horsepower itu kenceng masih. Oke, okay, oke. Okay. Perfect launch, yo. Wah, gila kejar-kejaran teman-teman. Gue harus nos tuh di situ. Padahal gue mau lebih cepet lagi gitu, tapi nggak bisa teman-teman. 18.31 udah paling cepet udah. Yoi. Track record broken nggak? Wih. Eh dong, musuh Rio dong. Gila, mobil gue keren ya. Numbernya itu number lucky number itu. Serius. Gara-gara si Joe Taket tadi ya, mohon maaf, kepleset gue soalnya. Number yang sangat-sangat krusial. One too soon, one too soon, one cap chip chup kembang kuncup. Iya, stage 2 engine package for your Nissan S13 teman-teman. Lumayan. Buset kenceng banget. We'll be right back.
Oke, akhirnya unlock yang keduanya, teman-teman. Sedangkan perjalanan kita masih panjang ya. Ternyata bosnya di sebelah-sebelah sono, teman-teman. Jadi, nah karena gue harus nyelesain ini, teman-teman, gue butuh mobil drift. Dan gue enggak tahu di sini mobil drift itu ngebelinya gimana. Gue enggak tahu, tolong kasih tahu gue di kolom komentar dan kasih tahu gue juga mobil drift yang harus gue beli. Jadi ini gue enggak tahu, benar-benar blank nih. Maksudnya benar-benar buta nih, teman-teman nih ya. Jadi bantuin gue di kolom komentar, teman-teman. Mobil drift apa yang enak dipakai dan belinya di mana? Belinya di mana? Di garage kah? Gue soalnya enggak tahu sama sekali. Soalnya sejauh ini sih cuman drift, drag sama ya time attack grip itu loh, kayak begitu. Kok drift? Grip. Nah, itu, teman-teman. Makanya driftnya gue serahin sama kalian, teman-teman. Gue enggak tahu sama sekali, ini duit gue juga segitu. Ntar gue bisa grindingin lagi sih kalau meskipun butuh duit yang lebih gitu ya. Misalkan gue lihat di komen mobilnya emang yang enak yang itu, butuh duit lebih ya, ntar gue iniin, teman-teman, kayak begitu ya. Intinya bantuin gue, teman-teman, di kolom komentar. Gue enggak tahu sama sekali, gue buta ini, buta banget, enggak tahu sama sekali. Jadi tapi ya udah, kalau gitu video kali ini segitu aja dulu, teman-teman ya. Gue tungguin di kolom komentar. Gue enggak tahu sama sekali ini mobil drift ini belinya di garage atau di mana ya. Ntar sekalian kasih tahu gue. Gue belum nyari sih soalnya. Ayo udah, teman-teman, kayaknya video kali ini segitu aja dulu. Semoga kalian terhibur pastinya. Jangan lupa di like, jangan lupa di share yang banyak biar makin banyak yang nonton. Yoi, gue aja belum pamit dulu nih cuy. Sampai jumpa di next video.